Alhamdulillah dah masuk pun 11 Ramadan dan pastinya mungkin ramai yang sudah bosan dengan menu ataupun juadah yang sama setiap hari. Kalau dah macam tu, apa kata kita berjalanlah sikit pergi ke Ampangan Seremban Negeri Sembilan. Kat situ ada seorang peniaga yang menjual bubur kampiun. Bubur ini sangat popular di kalangan masyarakat Minangkabau, cantik. Ya, betul tu Pia. Dan yang pasti sangat enak kerana ia mempunyai pelbagai campuran bubur seperti buah pisang, buah delima, kacang hijau dan juga sumsum. Selera dah ni. Apa kata kita saksikan visual yang disediakan. Pengusaha bubur kampiun, Mas Ninda Abdul Muluk berkata dia hanya menjual bubur tradisi ini pada bulan Ramadan. Begitupun sudah lebih 20 tahun Mas Ninda menjual bubur ini, lebih dikenali oleh masyarakat tempatan sebagai bubur campur. Kerana bubur ini akan dicampur bersama 6 lagi bubur untuk menjadikannya bubur kampiun. Bukanlah satu perkara yang mudah untuk membuat bubur ini. Dan jika tersalah, hasilnya kurang memuaskan. Yang leceh ini, inilah bubur ini. Sebetulnya semua leceh. Yang senang kulit hitam lah. Kacang hijau. Kacang hijau senang. Kacang hijau ni senang. Yang kulit hitam ni memang lama masak. Lama masak sampai kembang, sampai apa? Dia pekat. Bubur delima ni macam ni, itu juga. Kalau kurang apa, dia ketul balik. Kurang kacau kan. Dia ni susah ni rebus dulu, tunggu pahit tu rebus balik. Rumit buat ini. Tambahnya tidak semua penduduk daripada masyarakat Minangkabau pandai membuat bubur kampiun. Hanya orang yang minat dan teliti baru dapat menghasilkan bubur kampiun ini. Yang pasti bubur ini sangat enak dan berkhasiat. Jadi, cubalah ya.